itu digemari oleh masyarakat China. Mereka mempercayai sup ini mengandungi khasiat nutrisi dan terapeutik. Meskipun sup sarang burung banyak terdapat di pasaran, hanya sedikit penyelidikan tentang kaedah pembersihan sarang burung ini. Pembersihannya meliputi pasir, bulu burung, kulit telur dan pelbagai sampah kecil lain. Bersama Sri Wazni di Universiti Teknologi Malaysia Johor meneliti kaedah pembersihan sarang burung layang-layang. Malaysia merupakan negara pengeluar ketiga terbesar sarang burung layang-layang selain Thailand dan Indonesia. Selaras dengan perkembangan dunia yang pesat, sarang burung layang-layang kini diternak dalam bangunan khas berbanding mengutipnya secara konservatif di gua-gua. Untuk membina kediaman yang digemari oleh burung layang-layang, ia harus memenuhi ciri-ciri berikut, iaitu keadaan bumbung yang dibuat dari bahan pejal yang boleh memberi reflek kepada bahang matahari, sistem pengudaraan yang baik dan kawasan gelap yang menjadi kegemaran burung layang-layang untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Faktor-faktor yang harus diambil kira di dalam membina tempat tinggal burung layang-layang adalah persekitaran dalaman seperti suhu yang stabil 25 ke 28 darjah Celsius, tahap kelembapan yang tinggi di antara 80 ke 95% dan keadaan kegelapan tidak melebihi 1 lux. Selain sarang burung layang-layang, tai burung ini juga bernilai dalam bidang pertanian untuk dijadikan baja organik. Kajian penyelidik makmal mendapati sarang burung mengandungi glikoprotein dan penyerapan untuk sistem imunisasi. Penemuan ini menyokong dan menguatkan lagi bahawa sarang burung menggalakkan pertumbuhan dan pembaikan tisu badan. Bukan itu sahaja, sarang burung juga boleh menguatkan antibodi melawan penyakit. Sup sarang burung begitu popular di kalangan kaum wanita berketurunan Cina kerana khasiatnya dalam mengekalkan kecantikan kulit. Ia juga amat baik diambil oleh ibu-ibu yang mengandung. Ambil lampu dengan ini betul-betul gelap ni. Semasa musim pembiakan, spesies ini akan menambahkan kelenjar air liurnya untuk menghasilkan air liur istimewa yang melekit untuk membaluti ranting-ranting kecil dan bersama-sama bahan lain untuk membina sarang. Teknik pembersihan sarang burung layang-layang secara semula jadi yang diketuai oleh Encik Lee Ting Hun di Loji Pandu Kejuruteraan Kimia atau CEPP UTM pernah menerima pingat emas pameran rekaan, teknik dan produk terbaru antarabangsa ke-23 tahun 2004 di Geneva, Switzerland. Kebiasaannya, sarang burung layang-layang direndam dengan peluntur untuk mengembalikan warna asal sarang tersebut. Namun di CEPP, sarang ini dibersihkan menggunakan forceps dan mesin yang dipanggil freeze drying untuk menjimatkan masa. Pembersihan dijalankan dengan teliti untuk memisahkan bulu burung dan habuk lain yang terlekat di sarangnya. Setiap sarang burung akan dibentuk semula
menggunakan cebisan-cebisan sarang yang diperolehi semasa proses pembersihan tadi. Sarang burung yang telah siap dibentuk seterusnya melalui proses pengeringan dengan menggunakan freeze drying. Kajian mendapati sarang burung mengandungi faktor pertumbuhan epidermal. Produk sarang burung yang telah siap akhirnya dibungkus dalam bekas menarik untuk dipasarkan. Inilah hasil usaha penyelidikan yang dijalankan oleh pihak universiti tempatan. CEPP memproseskan sarang burung daripada sarang burung rumah yang seperti macam gini. Yang selepas diproses, dia akan dijadikan seperti sarang burung yang ni. Rupa dia dah dibersihkan dan dicuankan supaya dia jadi appearance dia cantik dan mempelawakan. Yang kat luar, selalu yang kita akan beli dalam supermarket atau kedai-kedai sinsei seperti yang ini, dia ditambah pewarna. Jadi warna dia ditambah secara tiruan, tidak lagi tulen. Okey. Ataupun yang seperti macam ni, dia mengandungi bahan pengawet yang sangat sangat tinggi. So ataupun dia punya warna juga dikontrol. Dia akan jadi putih dan jadi seragam. Okey. Dalam